Ribuan kantong berisi daging kurban dari sapi sumbangan Presiden Joko Widodo di Belu, Nusa Tenggara Timur dibagikan kepada umat Muslim dan Nasrani. Dalam peristiwa lain, ratusan warga saling dorong dan berdesakan saat pembagian daging kurban di Kompleks Masjid Agung Darussalam, Cilacap, Jawa Tengah. Ratusan warga antri pembagian daging kurban di Kompleks Masjid Agung Darussalam di Cilacap, Jawa Tengah. Sejak Senin pagi, warga sudah memadati Masjid Agung, padahal pembagian daging kurban baru akan dilaksanakan pada Senin siang. Warga tak sabar ingin mendapatkan daging kurban, hingga langsung saling berdesakan. Antrian warga didominasi oleh mak-mak yang rela berjemur di bawah terik matahari. Akibatnya, petugas Satpol PP yang berjaga kewalahan mengurai padatnya antrian warga. Panitia menyediakan 2.000 bungkus daging kurban untuk dibagikan kepada warga. Untuk menghindari kecurangan, panitia memberi tanda ke jari warga dengan tinta. Pada Hari Raya Idul Adha kali ini, Masjid Agung Darussalam Cilacap menerima penyerahan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 6 ekor kambing. Ini desek-desekan? Iya. Oh, berapa jam itu? Ya, 2 jam apa 1 jam itu. Antrinya? Sebelum dibuka itu? Iya. Emang sudah dari dulu emang ramai di sini? Iya, di sini ramai. Kami tidak bisa membagi secara rata dalam tanda kutip sama, tapi kami berusaha semaksimal mungkin bahwa yang ada di sini memang kami bagi untuk masyarakat Bungapa dengan jumlah porsi yang cukup banyak di samping secara perinsang. Umat Muslim di Masjid Al-Mujahidin Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur mendapatkan seekor sapi dari Presiden Joko Widodo. Sapi seberat 985 kg diserahkan langsung oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Warga berterima kasih kepada Presiden karena telah membantu masyarakat. Daging dibagikan kepada umat Muslim dan non-Muslim. Dan alhamdulillah disaksikan dan diserahkan oleh disalurkan sesuai dengan syariat yang ditetapkan oleh aturan agama. Sekali lagi ini luar biasa. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah melihat kami di daerah ujung dari Republik Indonesia yang terpasang-pasang dengan negara Timur Leste. Bantuan hewan kurban untuk meringankan beban masyarakat di perbatasan Indonesia Timor Leste. Tim Liputan melaporkan.